Melihat burung pantai adalah suatu perkara yang menyeronokkan. Burung pantai boleh berhijrah ribuan kilometer merentas dunia. Untuk pertama kali yang melihat burung pantai, pasti merasakan burung pantai itu seakan-akan sama spesiesnya, seperti tiada perbezaan antara spesies. Kebanyakannya coklat dan seakan-akan bersaiz sama sahaja. Selain melihat pada ciri-ciri pada burung pantai, kita juga boleh mengelaskan spesies burung pantai mengikut tabiat pemakanannya. Yang pertama, bagaimana cara burung itu makan. Yang kedua, di kawasan mana mereka makan. Dan yang ketiga ialah diet mereka atau makanan yang mereka suka makan. Pertama, kita lihat pada kumpulan burung pantai yang bersaiz kecil. Ini adalah redneck stint atau kedidi leher luris. Dan ini adalah lesser sandplover atau rapang Mongolia. Stint mempunyai mata kecil, paruh yang pendek dan lurus. Stint menggunakan diria sensitif pada hujung paruhnya dan dilihat sentiasa bergerak dengan aktif sambil tunduk ke bawah untuk mendapatkan invertebrata yang terdapat di dataran lumpur. Seterusnya ialah lesser sandplover. Ia gemar memakan umpun-umpun dan invertebrata yang lain. Lesser sandplover kadangkala ia suka berdiri diam sambil melihat dengan matanya yang besar untuk mengesan mangsanya, dan apabila tiba masa yang sesuai, ia akan menyambar. Satu lagi spesies sandplover yang seakan sama seperti lesser sandplover ialah greater sandplover atau rapang besar. Diet utama greater sandplover ialah ketam kecil. Jadi, jika anda melihat sandplover dan keliru yang mana lesser sandplover atau greater sandplover, selalunya jika sandplover yang anda lihat itu memakan ketam, kemungkinan besar ia adalah greater sandplover. Kedua, kita lihat pada burung pantai bersaiz sederhana kecil, iaitu Terek Sandpiper atau kedidi sereng. Dan ini pula Rudy Turnstone atau kedidi batu. Terek Sandpiper mempunyai paruh sedikit melengkung ke atas yang digunakan untuk menangkap ketam ketika ia memburu. Ia suka berlari dengan pantas sambil mengejar mangsanya di atas dataran lumpur yang sederhana kering. Manakala Rudy Turnstone mempunyai teknik makan yang berlainan daripada spesies burung pantai yang lain. Namanya iaitu Turnstone telah memberi petunjuk kepada kita bahawa ia tidak memasukkan paruhnya ke dalam lumpur untuk mencari makanan, tetapi ia membalik-balikkan batu-batu kecil untuk mencari makanannya. Kebiasaannya, ia akan berada pada kawasan dataran lumpur yang kering. Ketiga adalah kumpulan burung pantai yang sederhana besar, iaitu Great Knot atau kedidi Dian besar, dan Asian Derwicher atau kedidi paruh tegak. Great Knot mempunyai paruh yang agak pendek dan suka mencari makanan di kawasan dataran lumpur yang sederhana keras dan berair. Diet utama mereka ketika berhijrah adalah invertebrata seperti siput dan cacing. Spesies ini selalunya berjalan dan berhenti di sesuatu tempat sambil membenamkan paruhnya untuk mencari makanan, dan berjalan semula dan berhenti lagi untuk mencari mangsa seterusnya. Manakala Asian Derwicher mempunyai paruh hitam berbentuk tubular, panjang dan lurus. Ia menggunakan paruhnya yang sensitif untuk mengesan makanan yang terdapat di dalam lumpur. Ia gemar mencari makanan di dataran lumpur yang lembut dan kepalanya tunduk ke bawah dalam masa yang agak lama. Jika kita lihat pada paruhnya, ia bergerak seperti pergerakan jarum pada sebuah mesin jahit. Akhir sekali adalah spesies burung pantai yang bersaiz besar, iaitu Bartil Godwit atau kedidi ekor berjalur, dan Eurasian Curlew atau kendi besar. Bartil Godwit mempunyai paruh berwarna merah jambu dan hitam pada hujungnya. Paruh yang panjang ini boleh merasa kehadiran mangsanya yang terbenam di dalam lumpur. Ia mencari-cari makanan di permukaan lumpur sambil berjalan, dan jika ia dapat mengesan atau merasakan makanan, ia akan memasukkan keseluruhan paruhnya ke dalam lumpur untuk mencari makanan tersebut. Manakala Eurasian Curlew mempunyai paruh melengkung ke bawah dan sangat panjang. Ia digunakan untuk mencapai dan menggoncangkan ketam yang bersaiz besar dengan kuat bagi memisahkan penyepit ketam sebelum ia menelan keseluruhan ketam itu. Anda akan dapat melihat spesies ini banyak menghabiskan masanya di kawasan gigi pantai yang berair.
Selain daripada itu, burung air seperti pond heron atau burung pucung juga mempunyai teknik mencari makanan yang tersendiri. Ia menggunakan penglihatannya yang tajam dan suka berdiri pegun dalam waktu yang lama sehingga ia berjaya menangkap mangsanya. Seterusnya adalah bangau atau egret. Sebagai contoh, little egret atau bangau kecil akan memburu makanan seperti ikan. Teknik memburu makanannya juga sama seperti pond heron, manakala Pacific Reef Egret atau bangau batu, di mana habitatnya adalah di kawasan pantai berbatu dan dataran lumpur, ia dilihat kadangkala mencari makanan di lopak air dengan menggunakan kakinya. Melalui semua maklumat tentang tabiat pemakanan dan beberapa ciri burung pantai yang telah kami kongsikan tadi, kami berharap ia dapat memberi idea kepada anda untuk mengenal pasti burung pantai yang berada di pesisir pantai kita. Semoga berjaya.